Halo, selamat ketemu lagi dengan channel saya SKR Racing Ecos. Kali ini materi kita sekisaran Suzuki GSX 150. Ini tipe R, tipe S, Bang. R ya? Oke, R. Ini udah dibongkar dan udah dipotong-potong. Ini dalaman seperti ini, teman-teman. Nah, ini tabung nih. Tabungnya gepeng dia ya. Dan ini lehernya. Oke, di leher di sini terdapat tadi katalis yang sudah kita bongkar. Oke, ini masih ada sensor. Nih, orinya dari Suzuki, bisa dicek GSX 150R. Dan ini nih. Ini dalamannya, teman-teman, seperti ini. Dia kondisinya masuk di dalam sini. Masuk di dalam, kita udah copot ya. Dan kita akan coba buatkan saringan. Nanti mengambilnya lagi eksekusi dulu pengelasan. Nah, ini saringannya. Nih, sepertinya peminat atau pemakainya minta adem. Jadi kita buat panjang seperti ini saringannya, teman-teman. Nih saringannya. Oke, nanti kita kasih gasbul warna putih seperti itu, teman-teman, tuh yang di sebelah sana. Oke, kita tunggu proses selanjutnya. Karena beberapa tahapan di bagian depan itu harus diproses karena dia itu moncongnya miring ya. Kita harus proses, dibuatkan besar dulu. Kasih lubang seperti itu moncongannya, dan ini bagian luar dan itu di bagian dalamnya. Oke guys, sambil menunggu dengarkan musik, jangan lupa minum kopi ya. Bagi teman-teman yang masih penasaran, bisa kunjungi di Jalan Raden Patah Celeduk Tangerang, atau bisa komunikasi via WA di 0815 13 94 3798. SKR Racing Ecos. Nantikan video-video kami selanjutnya mengulas sekisaran gas buang di bidang roda 2. Oke, tadi nih GSX nih nggak saya ulas ya, saya terangkan lagi. Ini bagian belakangnya seperti ini, teman-teman. Bagian belakang yang udah kita bongkar tadi. Oke, saya rasa bagi teman-teman yang belum, yang ingin tahu lebih lanjut dan lanjut lebih lanjut, bisa ditonton video-video channel saya yang sebelum video ini tayang. Di situ ada ulasan tentang GSX 150R atau 150S. Dari mulai pencopotan sampai dengan eksekusi atau proses nyampe buat saringan. Oke, teman-teman, sambil menunggu proses selanjutnya, saringan udah ada, tinggal kita proses belakangnya seperti itu. Seperti ini nih, tuh kita tutup tuh. Kita tutup dulu menggunakan lasan karena ada yang dicowak dan ada yang ditambal ya, teman-teman. Nah, geng, geseknya udah jadi, geng. Bro, hidupin, bro. Nah, kita kasih kesempatan yang punyanya nih, suruh hidupin. Biar rasa-rasanya gimana. Oh, bunyi ya. Dipencet doang stangnya sama dia bunyi. Ori ya, bro. Udah hitam lagi nih, udah dicet, udah ganteng deh, motornya juga hitam. Cek RPM yuk. Nih, isunya kan gesek ini suka merebet. Yo, kita cek merebet enggak. Naik sendiri, geng. Naik sendiri.
remnya udah ganteng. Yo, kita lihat. Sore ya, malam-malam nih, habis maghrib. Gimana bro? Mantap. Oke, geng, yang penasaran bisa datang kemari aja ya, atau WA di 0815 13 94 3798. Oke, jalan Raden Patah Cilduk, SKRS-nya kaos.